air sejak tahun 2009 dan jadi kurang lebih sudah satu dasawarsa dalam menjalankan pelayanan rujukan atau pelayanan lanjutan kepada pasien khususnya untuk masyarakat Mamuju Utara. Dan selama hampir 10 tahun ini berkiprah Rumah Sakit Mamuju Utara pada tahun 2017 ini sudah banyak meraih beberapa prestasi khususnya baik dalam bidang pelayanan yaitu dengan meraih bintang 1 akreditasi. Ini merupakan suatu fenomena yang menarik karena di mana semua rumah sakit sekarang ini berada pada posisi bagaimana menciptakan rumah sakit yang berkualitas di mana memberikan kepuasan pelayanan kepada pasiennya. Dan syukur alhamdulillah Rumah Sakit Pasangkayu ini sudah membuktikan dengan adanya pemberian penghargaan berupa sertifikat dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Indonesia. Kemudian yang kedua, perlu juga kami sampaikan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu ini juga telah ditetapkan statusnya secara definitif yaitu dengan terbitnya SK Bupati yang telah menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu sebagai rumah sakit tipe D. Mungkin banyak pertanyaan mengenai hal ini, kenapa nanti hampir 10 tahun rumah sakit ini izin operasionalnya terbit. Ini dikarenakan karena dokumen-dokumen untuk penerbitan izin tersebut baru dinyatakan secara lengkap pada tahun ini. Ini juga dalam bentuk upaya kami selaku pimpinan di rumah sakit ini kerjasama dengan seluruh elemen yang ada di rumah sakit ini untuk siap backup semua bentuk dokumen-dokumen perizinan-perizinan mulai perizinan lingkungan, limbah, dan sebagainya sehingga PTSP perizinan terpadu satu pintu ini mengeluarkan izin operasional rumah sakit secara definitif yang dimulai dengan lewat visitasi dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk menilai kesiapan baik dari segi sarana, SDM, dan sebagainya. Dan alhamdulillah bulan Oktober kemarin kita sudah keluar izin tersebut. Kemudian untuk perayaan akreditasi itu berlangsung pada bulan November kemarin surveinya, tetapi prosesnya sejak awal Januari sudah kami persiapkan. Dan alhamdulillah kita bisa lihat dan ikut menyaksikan dan kepada masyarakat juga bisa merasakan bagaimana perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan dan kemajuan-kemajuan daripada pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu. Kemudian mengenai masalah SDM, sumber daya manusia di Rumah Sakit Umum Pasangkayu ini dilengkapi dengan 5 dokter ahlinya, dokter spesialis, yaitu dokter ahli bedah, ada 2 orang, terus dokter penyakit dalam 1 orang, dokter anak 1 orang, dan dokter klinik patologi 1 orang. Kemudian di backup dengan 6 orang dokter umum, 2 dokter gigi, dan 95 perawat, bidan sekitar 46. Jadi jumlah keseluruhan daripada tenaga yang ada di rumah sakit ini kurang lebih 286 orang, yang mana terdiri 110 orang tenaga PNS dan selebihnya adalah tenaga kontrak atau honorer. Kemudian yang selanjutnya kami juga menyampaikan bahwasanya rumah sakit, alhamdulillah rumah sakit kita ini juga dari segi fasilitas baik sarana utama maupun penunjang itu sudah terbackup dengan baik. Turut disaksikan tadi hampir bahkan semua di ruang tunggu pasien sudah dilengkapi fasilitas televisi. Ini diupayakan dalam rangka bagaimana pasien, keluarga pasien menikmati ketika tontonan yang menarik begitu dia antrian dalam hal pemberian pelayanan oleh dokter atau tim medis. Kemudian yang kedua, juga di tiap perawatan, rawat inap khususnya, itu juga kami juga siapkan di perawatan kelas 1, 2, dan VIP, itu fasilitas air conditioner untuk bagaimana timbul rasa kenyamanan kepada pasien. Kenapa itu perlu adanya? Karena sekarang ini rumah sakit bukan pada orientasi pelayanan saja, tetapi bagaimana menciptakan kepuasan pelayanan terhadap pasien tersebut.